Tadi malam seberapa? Tadi malam? Sepan bareng sini. Tapi kalau di rumah segini. Yang tadi malam seberapa? Segitu loh Pak, pendek udah. Oh pendek. Tidak naik. Kemarin? Kemarin seberapa? Segini, penuh ini. Masuk sini enggak? Enggak. Pas duhur-duhurnya enggak masuk sini. Yang tadi malam sudah turun. Enggak. Bunuh sepiro ini. Pak Kajal, ini kampung Pak, parah Pak, kampung apa? Orang tak tega lagi nih, sepiro ini kan wis surut tuh dibanding yang lain. Apa ras sekolah? Enggak pulang. Berapa? Empat. Ini tekniknya apa ya? Aku kemarin curang pikiranku satu aja. Gimana caranya ditancepi? Tutup dulu ya. Pokoknya tahan dulu baru disikat. Ya kalau kita punya alat agak canggih dikit malah saya pikir itu nganu buber panjangnya berapa pakai besi. Wah, tinggal pakai besi terus bisa lagi dicoret. Jup. Sama kecup disemprot toh. Terus baru dikasih apa plastik apa-apa gitu. Kalau plat kan tenggelam ya. Pakai bambu tadi Pak. Bambu saya lihat yang polisi. Jalan matur Pak, sampai pagi tadi ternyata ada lagi jebolan di Fuji Matek ya, di sebelah utara. Wes sikat. Jadi hitung-hitungannya jebol ada berapa? Dua Pak. Tiga no berarti kalau ini. Sing sejuk langsung rampung toh. Keren gue. Ini yang baru ditemukan ini satu. Ini yang baru ditemukan. Oke, ini yang di lokasi Fuji Matek. Ini pompa-pompa mobil kita yang sudah kami kirim 500 liter per detik. Jadi begitu ini sudah tutup, pompa kami langsung masuk di sini. Iya, oke. Mobil ya? Iya, mobil ini. Ada dua pompa yang sudah masuk 500 liter per detik. Ini yang baru itu izin Pak ini. Yang di Fuji Matek tadi, oh, yang 8 naik, yang kecil ini. Ini jebol memang? Iya. Baru tadi pagi karena kita dapat informasi. Atau gimana ya caranya? Di daerah area-area yang pas berbatasan dengan laut itu, pemain kan perusahaan nih pasti. Iya, perusahaan. Suruh ngelapor aja. Jadi nek ono kejadian gitu, kowe lapor. Oke. Laporan misalnya kok lurah, kok camat ya apa. Kalau kita bisa segera tahu, maksud kita respon kita juga akan lebih cepat. Iya, Pak izin Pak, lari batas paling sebelah kiri, sampai rumah pompa tadi ada retakan juga Pak. Takutnya kalau diperkuat juga itu bisa jatuh lagi. Itu Pak, jadi tadi kami sudah bahas. Jadi setelah kita tangani ini, untuk jangka panjang, kita harus melakukan ini, audit. Kita harus audit semua tanggul Bapak yang ada. Makanya kita harus bicara, saya kemarin itu patroli. Nah patroli itu mungkin bisa ngukur ya, tanggul itu dibuat kapan, berapa tahun, secara sipil itu kira-kira. Ketahanan seperti apa, seperti ini harus dikaji semua nanti. Segera nanti review, dan umpama itu, umpama ada yang bentet-bentet dan sebagainya itu, kan kita bisa backup dulu. Betul. Ya, kita backup dulu di kasih apalah penguat di sisi kiri kanannya. Aku nggak ngerti tekniknya ya, tapi yang saya bayangkan ilmu bodoh ya. Ilmu bodohnya begitu kira-kira. Jadi foto di handphone kami bisa zoom ini. Ternyata ini cuma disambung-sambung aja ke atas. Oh, dulu jadi artinya ya, memang pendek. Kualitasnya ya. Kan seadanya. Oke, okay, paham nggak apa-apa. Tidak satu kesatuan. Ya artinya kalau iya nanti nggak apa-apa kita siapin. BBWS, kalau perlu saya bicara dengan Pak Basuki. Iya, Pak Basuki insya Allah nanti jam 3 nanti dari Jakarta menuju ke sini. Oh, mau ke sini? Jadi jam 4 nanti beliau ada di sini. Jika video ini penanganannya bagus sih tadi Pak. Ada masyarakat, memang harus ada tindakan cepat. Iya, dan intinya kecepatan. Kecepatan dan kerjasama. Taman pun berapa hari sini? Sudah 2 hari. Ini dari mana? BBWS. Oh, di anu ya, dilansir ya? Iya. Ya sono, melaku terus. Jadi pakai itu. Pakai bambu. Nah, benar. Terus ditimbuni pakai ini. Ini kira-kira hari ini selesai enggak? Targetnya hari ini. Target hari ini ya. Maksudnya kalau segera selesai ketutup dulu aja, Pak. Terus langsung siapkan penanganan daruratnya. Makasih ya. Oh, makasih ya. Makasih. Nggih, yuk. Sata Baru itu sepi sekali Pak hari ini Pak, tidak ada sama sekali pengunjung, katanya kan pengunjung ada banyak kan karena ada pasar kebong buka Pak. Pasar kebong buka kan siang, normal. Nampaknya ke
pasar Tambak Lorok ini enggak ada pengunjung sama sekali. Dampaknya bakul kecil, Pak. Kasihan. Yang ngomongnya di sisi kerjaan ya, apa? Ya, dampaknya ya, makanya aku semua dari perwakilan untuk para dagang pasar Tambak Lorok tuh intinya pasar kopi jangan tahu buka siang gitu loh, Pak. Jangan buka siang. Iya. Pun matur kali nganu. Pemerintah Kota Semarang. Belum. Oh, belum toh? Lurah asal Pak Karli ya. Hari ini disuruh ketemu kepala pasar. Iya. Bisora? Iya, Pak. Iya. Kita sampai ke Pak Karli segera, Pak. Iya. Pak Karli panggil karena Pak pasarnya sekali terus Pak di sini, Pak. Oh, telepon, telepon. Sama sekali. Oh, telepon Pak Karli. Oh, teleponan. Eh, lo kok bakul ora duwe piye? Bisa pan pesen. Nomor telepon sampean. Iya, Pak, sudah diapa itu dipanggil Pak Pak Karli. Sini kan jadi kalah, Pak, itu. Tidak ada uang, Pak, sama sekali. Lah iki opo iki? Cuma 10.000, Pak. Ya ora iki sebelahe ono. Tidak ada. Wong gede, Pak. Halo, Mayi, gue telepon Karli ya. Lha iki fotone sapa? Fotone kula, Pak. Ayu. Waduh. Ayu banget. Ayu banget kerjaan kukuran dhewe. Jadi grogi, Pak. Alah, ilang kabeh malah. Kabeh. Bentar, Pak. Eh, Karli. Pak Karli ya. Jadi ditulis ora digoleki siji-siji. Ya ada gitu, Pak. Alah, yo mau ya diketik. Enggak ada, Pak. Enggak ada piye jarimu muni ana. Kok kemarin ada nih Pak Karli nak bentar ya, Pak ya. Ya iya, iya lah. Enggak kan mau jalur rumah. Iya, Pak, iya iya, Pak. Iki pikol. Tidak. Langsung, Pak. Langsung. Iya. Intinya kan supaya makmur gitu loh, Pak. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Biar enggak kalah pasaran. Iya, gitu loh, Pak. Masa saya dapat 40.000. Iya, di mic speaker. Amit speaker. Apa ngomong apa? Menyerah. Menjola anu kok. Pasar Pabong balik salah pasti. Halo. Oh ya, Pak Karli? Belum. Oh, belum. Oh. Belum, Pak. Loh, sampean ra ngomong. Jangan malah ke pelawak. Ini, pelawak. Ini, Pak. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, Pak Karli. Ini Pak Ganjar ya. Mau bicara sama Pak Karli ya. Di hari ini ya nih, bentar Pak Ganjar mau bicara sama Pak Karli. Di speaker, Mbak. Di speaker, Mbak. Mas Pak Ganjar. Pak Karli. Pak Karli. Halo malah matiin dari lu. Kantor habis kantor karo njur pasar. Oh, kon rene ya dijegal ya. Pak Karli tolong diangkat handphonenya. Ini kan diangkat-angkat ya? Diangkat. Pak Karli, halo, handphonenya diangkat. Orang ngangkat di piye? Malah wedi. Kantongnya. Mas kukup saya nih, Pak. Itu, Pak, orangnya. Aduh, ini, Pak, ini. Orangnya tinggi. Ya kok jiswi? Inginnya maju, Pak, pasar bersih. Hah? Inginnya maju, pasar bersih. Pasar bersih? Iya. Bersih apa yang ini bersih? Makanya itu pasar dibersihkan, Pak. Suruh-suruh. Dia sih jersihkan, Kiyo. Iya, itu. Iya, bisa gitu, Pak. Iya. Biar tahu bapak ini. Mau bisa apa mau? Ini loh Pak, bilang sama Pak Karli supaya pasar itu sedikit rame gitu loh Pak, rame. Enggak ada sedikit pun pengunjung sama sekali. Apa namanya pasar itu? Pabong. Sabong. Oh, itu yang sore. Oh, itu. Jadi komunikasi sama kepala dinas sosial. Saya diperintah Pak Gubernur. Ini ada aspirasi dari para pedagang yang tak pernah disampaikan juga. Nah, karena itu terkadang biaya disampaikan. Nah, nanti kira-kira responnya seperti apa. Nah, kalau nanti kita buat, sebagainya kan. Oke? Ya, oke. Yang minta nomor telepon ini? Nomor telepon. Ya, orang. Kalau staf gua ambil laporan. Kalau kita kapan? Ya. Kalau kita ketemu kapan dulu? Ya, bisa. Ya, bisa. Ini rapor telepon ya. Mungkin sampai tugasnya baru ketemu lapor ya. Oh iya siap. Mula di kengen Pak Gubernur. Sebentar kita ngisi. Apa anu mau ya foto. Eh, diomongke karo Pak anu tapi malah dinas. Saiki lho dadi solo. Pejet-pejet. Pejetan. Ya. Eh, wis. Oke, Bro. Oke, Bro.